bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik. Doain kita ya, hari ini aku mau bawa keluarga Pak Enjay semuanya untuk pergi jalan-jalan. Doain kita ya, biar kita selamat sampai tujuan. Amin. Ya Pak, Bu. Ayo Pak. Untuk 5 orang, 1, 2, 3. Oke, thank you ya. Ayo Bu, tiketnya sudah dapat nih, kita prepare ganti baju ya. Yuk. Mbak Ade kemana nih? Wah, ini dia di sini. Lah? Saya cari-cari ini. Kenapa sih, Akang? Gimana? Apa kabar? Baik. Kok Akang yang negur saya? Ini lagi ngapain ini? Akang mau tahu lagi ngapain. Saya mau kasih tutorial dulu sama pemirsa di rumah. Oh gitu. Cara memasang engsel. Emang udah bisa? Hah? Emang udah bisa? Udah, waktu diajarin sama Pak Rahmat nih. Caranya iya. Adalah ketok pakai palu. Oh iya, udah paham nih. Gak usah terlalu kenceng. Saya nyabut juga ini. Agak bisa dicabut, kan? Coba deh. Oke, ntar udah. Terus, ambil baut-bautnya. Ini ya, Kang? Iya, betul. Pegangin deh. Ya, selesai. Gak kuat, kan? Kurang dalam. Kurang dalam tadi. Maaf ya. Iya, apa-apa. Apanya yang salah, Kang? Kurang dalam pakunya. Oh, kurang dalam. Sama pakunya kalau aturannya agak kecil aja, gak apa-apa. Oh, tapi agak dalam. Oh, itu kan pakunya gede, nih. Maaf. Saya ambilin deh. Nah. Yang ini. Beda ukuran itu paku 7 senti. Nah, kalau yang itu 10 senti. Beda kan? Kelihatannya sama ternyata. Ya sama, paku juga. Sama paku. Harusnya kayak gitu ya, Kang, ya? Ya. Okay. Mau coba lagi, itu lubang baru aja. Oke. Okay. Lubang baru aja. Ya, Kang bilang katanya kurang dalam. Jangan miring-miring pakunya. Ya, nggak apa-apa, cabut lagi aja. Ulang lagi. Masa nggak paham-paham? Katanya udah paham. Ini udah paham. Lebih galak dari nah gitu, baru benar. Belok-belokin pakunya. Buka aja lo.
salah dari bawah. Pakai ini juga bisa. Nih, saya ajarin lagi nih. Caranya gini. Dilihatin dong. Iya, dilihatin, tapi takut. Tuh, kan lepas kan? Gampang kan? Nah, gitu caranya. Mau coba lagi? Mudah kan? Ya, dicoba. Sombong banget. Bukan sombong, emang harus kayak gitu. Biasanya sama papa tuh bisa-bisa aja. Masa sih? Selamat. Ini kan beda lagi. Ah, dah selesai. Yuk, yuk. Ayo. Ya, Kang Baron, lupain aja yang tadi ya. Iya. Ya, kita masuk ke tempat kerjaan yang lain aja. Lagi ngapain ya, Kang? Lagi ngechat ya. Oh. Iya. Saya pikir tadi lagi nyuci. Oh, gitu. Kang, coba ngechat. Ini lagi ngechat apa nih, Kang Baron? Ini ngechat kusen. Oh, ngechat kusen. Iya. Kang Baron. Hari ini kan Kang Baron lagi ngewakilin Pak Rahmat. Aku mau nanya nih Kang Baron. Ada halangan atau kesulitan-kesulitan apa gitu Kang di sini? Sejauh ini sih alhamdulillah lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Baik-baik aja. Progresnya masih on time. Ya, betul. Belum melebar kemana-mana ya Kang? Belum, ya? Belum. Oke. Terus Kang, ini rumahnya ceritanya nanti mau warna apa tuh Kang? Warnanya kemungkinan ada ungu, ada ungu tua, coklat tua, ada hijaunya juga. Ada hijaunya juga? Iya. Ceritanya kalau hijau itu buat apa sih kan? Hijau itu? Ya biar kelihatan lebih cerahnya aja. Oh. Karena kan biar ada kombinasi warna juga, biar lebih menarik. Lebih menarik. Tapi pokoknya sejauh ini proses pembuatan rumah standar ya, nggak ada yang tunda atau apapun. Alhamdulillah. Oke. Okay. Nah ini lagi ngecat apa nih Kang? Lagi ngecat ini nyetik kalau bahasa kita itu yang sambungan-sambungan yang belum kena rolan. Oh ya udah sini ada yang ngecat ya, tapi sebelah sini aja biar kelihatan gambarnya sini Kang. Boleh. Wah bener paham, pintar. Apa sih Kang? Nanti masih ngecat lagi. Apa? Ini mau bagusin. Ini. Awas. Bisa enggak? Wah, ini jelas bisa dong nih. Ini warnanya apa nih Kang Baron? Warnanya ungu, muda. Terakota bukan? Ya, betul. Ah, Kang Baron gimana sih? Ini katanya ungu, katanya terakota. Bener nih. Bisa darinya tuh. Lagi, Pak. Cici lagi. Gak apa-apa. Ini masih banyak airnya gitu. Gak apa-apa. Ntar kan bisa kedua kalinya. Oh gitu? Iya. Itu masih belum beres. Yakin. Tarik turun terus. Nah, udah cukup mainannya. Ya. Makasih ya. Sama-sama. Ya udah kalau gitu Kang Baron. Iya. Kenapa? Kayaknya ini banget Kang Baron. Saya lesu ini. Belum tidur. Oh, belum tidur. Betul. Waduh, jangan sampai belum tidur dong, Kang. Kalau Akang sakit nanti kan semua pemirsa di rumah juga sedih. Insyaallah. Makanya nih buat pemirsa di rumah, doain buat Kang Baron dan juga teman-temannya and the gang ya. Biar tetap semangat, sehat, walafiat ya. Amin, amin. Walaupun mereka bekerjanya luar biasa beratnya. Amin. Ya udah kalau gitu Kang saya pamit dulu. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama, Mbak. Makasih ya Kang ya. Makasih ya itu dibenerin ya. Oh, siap. Minta di pintu itu. Iya, nanti. Pintu itu ingetin. Iya. Dibenerin. Iya. Kerjaan siapa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, ini tempatnya. Kita makan di sini dulu ya. Yuk. Mari. Halo. Kak Ade. Kak Ade
di mana ya? Oh, kita udah di sini nih. Ya. Oh, itu Kak Ade. Ade. Aku pikir tadi Kak Ade masih di luar, aku cari-cari ternyata udah nyampe. Aku udah baru nyampe juga sama mereka. Assalamualaikum, Bapak. Wah, isi. Halo. Iya, kenapa tadi kamu nelfon? Iya, aku kan pertama telepon gak diangkat. Aku pikir kan Kak Ade masih di mana kan. Nah, tadi pas aku angkat, aku pikir Kak Ade masih jauh. Ternyata udah sampai duluan. Oh, kamu tahu gak siapa yang jawab tadi? Enggak tahu. Sama sih juga enggak tahu. Orang saya tadi dalam di nelfon Parama, kok bisa ya? kita makan dulu deh. Nanti ya, saya ceritain. Naik dulu ya, naik deh, Pak. Nanti saya ceritain, ayo. Buat makan malam, tapi sebelumnya kita berdoa dulu, yuk. Amin, 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 amin. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, makan, selamat makan. Ini tadinya tuh hot plate. Kenapa dibilang hot plate? Yaitu piring panas. Jadi ibu makan di piring panas. Ya bu ya, ibu boleh makan sekarang. Gak apa-apa kan bu, kalau mau pakai nasi? Pengennya pakai nasi, Neng. Pengennya pakai nasi? Ada nasi gak, mbak? Ada. Ada, boleh gak minta buat ibu? Satu. Satu aja. Ya, kasih. Iya, pinter. Yeah.